Selama saya pulang kampung, saya minta kalian bekerja dengan profesional. Siap, Pak RT. Dan kamu, PPN, jangan pernah menggunakan kas RT. Siap, Pak RT. Halo, enggak lupa. Enggak boleh lupa. Oh, ya. Hai, Pak RT, di kampung berapa hari ya? Ya paling 3 hari. 2 atau Pak itu mah. Ngomong-ngomong, ojek online-nya udah dihubungi? Kok sayang disuruh Pak RT? Hansip yang disuruh. Masa sih? Iya. Udah Hansip? Ya sudah tuh Pak RT. Tapi kan pulsanya tidak mencukupi. Saya nggak akan marah karena saya tahu kamu begitu. Saya sudah pesan ojek online. Oh. Cuman kenapa belum datang ya? Di telepon saja tuh Pak. Oh iya. Halo? Halo? Kenapa kamu yang angkat? Pak RT yang telepon saya. Saya nelpon ojek online. Kamu jangan ngangkat, itu. Oh. Ini teh ada baju muslim terbaru, Bi. Umi mau beli boleh nggak, Bi? Boleh, Umi. Ini teh ada jilbabnya juga, Bi. Aduh, serasi ini sama bajunya tadi. Sama jilbabnya sekalian boleh, Bi? Boleh. Kalau gitu, Umi beliin sama Neng Dindanya sekalian satu ya? Iya, boleh, Umi. Abi, dari tadi teh cuma boleh-boleh aja jawabnya teh. Tapi nggak lihat gimana, Abi teh? Ikhlas nggak ini teh? Ya Allah Umi, masa untuk istri Abi sendiri nggak ikhlas? Ya ikhlas lah. Kenapa ini teh ribut-ribut? Nandinda, ini lihat nih, Umi lagi lihat-lihat baju nih. Ini Umi mau beliin satu buat Neng Dinda nih. Mau nggak? Lucu Umi, Dinda mau? Bagus kan? Nah nanti teh ini baju teh dipakai pas ketemu sama Ustadz Rehan. Pasti ini mah kamu teh makin cantik atuh Neng. Terus udah gitu teh Ustadz Rehan teh jadi naksir. Abis itu mah pasti ngelamar atunya. Astagfirullahaladzim. Umi, kalau mau sesuatu itu berhasil dengan baik, harus juga dengan niat yang baik. Emangnya kalau misalkan cari jodoh buat anak teh yang terbaik itu salah? Kalau menurut Umi mah itu teh bagus, malah wajib. Innamal a'malu binniat. Iya, Umi juga tahu itu mah Abi. Eta. Jadi boleh ini beli banyak ya, Bi? Boleh, Umi. Uangnya transfer ke Umi ya, Bi? Pasti, Umi. Astagfirullahaladzim. Bang Sodri, kenapa? Ini Nen, saya lagi cari materi untuk tausiah Ustadz Rehan. Pengen yang ringan tapi memikat hati. Aduh. Din, coba atuh Baim, ada usulan atau tidak? Mikir atau berpikir, bantuin. Ini kan tugas abang, bukan tugas kita nyari materi tausiah. Astagfirullah, ini Medidin mah gak punya keikhlasan pisannya. Ah, udah gini aja deh bang. Materinya yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat. Bagus. Bagaimana kalau seorang suami mau nikah lagi, tapi si istri... Stop! Jangan, Din. Astagfirullahaladzim, itu mah tuh terlalu berat. Nanti jamaah ibu-ibu pada protes, kasihan Ustadz Rehan. Nggak bakal bisa ngelayanin. Terus apaan dong? Baik, ada usulan nggak? Bang, gimana kalau temanya itu adalah pembagian harta waris, kan jarang tuh. Jangan atuh pembagian harta waris, Din. Itu kan ada hitungan-hitungannya. Nanti kalau Ustadz Rehan salah ngitung bagaimana? Iya sih bang ya. Nina, atuh ada usulan? Aduh. Apa ya bang ya? Stop. Aduh. Balik lagi deh. Kenapa balik lagi pak? Nggak jadi pergi? Ada yang ketinggalan, pergi mah jadi tetap. Ayo, terbalik.
Jangan kesana, kesana aja. Lah, bukannya rumah bapak kesana? Bukan kesana. Bapak siapa? Bapak kamu? Rumah bapak. Oh, saya? Iya. Iya kesana, tapi saya maunya kesana. Kenapa nggak mau? Iya, pak, ayo. Kita kesana yuk. Yaudah, ayo.